Okay, so aku nak pergi ke Mahkota Parade. Mahkota Parade. Adalah beli barang sikit. Aku nak lalu mana lah. Okay, lalu sana jalan biasa lah. Okay, jalan yang penuh dengan traffic light. Melaka memang terbaik dia punya traffic light dia. Sekarang ni tak best dia. Parkir motor dah tak boleh dekat dalam lah, dekat luar lah. Dia tak shock. Okay, tak apalah. So parkir dekat sini. Alright, dapat satu spot parking. Pastikan jangan dibuang, ya. Yeah. Aku tak tahu ada dia betul-betul official kerja parkir ke atau ulat dia. Aku pergi dekat ni sekarang. Aku terperit. Tu, laluan masuk dia. Aku nak cari media mode. Kau ada lah. Harapnya ada lah. Oh, berkali kertas sini. Asyik tak dapat nak beli kan. Berkali baru dapat. Alright. Okay. So harapnya ada lah. Sial lah. Kalau tak ada. Yeah, yeah. Tak apa, sama selalu datang sini. Akhirnya ada juga. Tapi ni, ha. Dua ke? Ah, itu satu. Baik ada. Ya, baru aku cari ada ni. Media mod. Baik, terbaik. Nak beli Hero 9 tak mampu lagi. Biar media mod. Tahu kan media mod ni dalam ada apa je kan? Ah, tahulah. Kita dah kaji dah. Apa semua lah. Okay, aku sekarang dekat apa nama kedai ni? Right Way. Apa dah? Right Way. Right Way? Ni. Right Way Electronic. Dah 10 kali aku datang. Baru ni dapat. Baru jumpa lah. Final tu baru dapat lah. Ni media mod. Orang sekarang dah pakai Hero 9 sana atas tu. Mana? Tak ada lah. Ada orang beli dah. Habis dah. Apa? Sangat laju. Aduh, sangat laju eh. Baru hari ni kita dapat upgrade dia punya accessories. Ni apa nama? Media mod. Okay, yang suara aku sekarang ni dia tanpa media mod. Sekarang aku nak pakai suara atau video dengan media mod. Okay, jom kita pasang. Okay. Dah kot. Dah. Sebab itu saya dah update software dia. Okay lah. Cuma dia jadi bengkok sikit. Sebab saya pakai yang pendek. Jadi dia tak boleh nak tegak. Dia tak boleh nak tegak. Ni suara guna media mod. So dia ada apa nama ni? Speaker dengan ni mikrofon kan? Okay. Mic. Betul lah. Apa dah boleh. Dah okey. Ni mic atau speaker dia? Ni mic nak lepakkan belakang aku. Mic ni atas speaker. Datang banyak kali je. Baloi lah. Baloi. Okey. So ini ni backdoor dekat dalam kotak ah. Dia punya apa? Dia punya tepi. Door dia. Backdoor dia. Okey. Alright, thank okay. You. Okay. Terima kasih. Bye. Terima kasih, bos. Mati datang. Akhirnya dapat juga. Okay, test. So, ni adalah suara aku yang menggunakan media mod. Menggunakan front microphone. Jelas tak jelas suara aku sekarang. So, aku ada dekat restoran apa ni? Orang apa lah. Kedai ni selalu aku lepak. Lepas balik kerja je aku akan lepak kat sini untuk minum lah. Okay, so aku dah beli media mod. Harga dalam RM399. Kalau bagi pengguna GoPro atau pengguna yang bukan GoPro akan rasa agak mahal lah, tapi berbaloi. So media mod ni adalah satu mod ataupun aksesori tambahan untuk meningkatkan kualiti audio bagi GoPro lah. So untuk media mod dia ada mikrofon di depan. Mikrofon jet
boom microphone kat depan ni dengan kat belakang. So kita boleh setup pilihan mana depan ke belakang kan. Kemudian dia ada slot belah atas untuk light mode, belah atas ada sebelah kiri untuk display mode. So banyak lagi lah aksesoris ataupun tambahan yang boleh digunakan dan diletakkan di media mode untuk melengkap menjadi satu kamera untuk vlogging. Ya, yeah, terbaik. Okey. Okey, test test. So jom kita tengok apa ada dalam media mode ini. Ni kotak dia. Kotak dia dia dah seal ke? Okey, media mode. Harga dia $399 eh. $399. Agak mahal juga. Tapi okeylah apa duit. Made in where? Made in China. Oh, tak ada sebut made in China. Okey, yang aku cakap tadi. So untuk media mode dia ada slot untuk apa ni? Panel display mode. Kita ada slot untuk light mode. Semua boleh digunakan dengan media mode ni. Sekiranya 3 in 1 lah. So boleh nampak kat situ semua. Kita letakkan sekali dalam media mode. Ya. Yeah. First time beli ni. Jom kita tengok apa dekat dalam. Benda apa dia bagi. So dia bagi dia punya apa ni? Oh, ni boleh guna juga ni. Eh. Dia panjang sikit. So kalau letak, so selamat lah. Okay. So dia beza sikit dengan yang asal. Asal dia pendek, yang ni dia panjang sikit. Yang ni cover pintu yang aku asal yang lama punya. Dan dia ada bagi skru. So tiga barang je dia. Tiga barang je. Biasalah GoPro bagi barang ni memang kadang-kadang macam kedekut sikit pada dia. Kedekut sikit, kedekut banyak. So nanti nak tengok macam mana rupa dan suara aku, tangkap tak. So kat belakang ni ada mic satu, dekat depan pun ada mic juga. So kita akan tengok macam mana suara aku ditangkap atau tidak dengan jelas di bahagian belakang. Untuk pengetahuan korang, so ini adalah aksesoris yang dikeluarkan oleh GoPro, yang dipanggil media mode. Dia ada dalam media mode ni, dia ada sambungan dia lagi. Ada satu sambungan, dua sambungan yang boleh kita matchkan dengan display mode dan juga light mode. So media mode sangat penting kerana sebelum ni kalau kita nak gunakan mic macam aku pakai ni, kita guna mic adapter. Tapi dengan adanya media mode yang ada sekarang ini, so kita tak perlukan mic adapter sebab dia dah built in sekali. Dan juga dia dah upgrade dengan speaker yang, bukan speaker, microphone yang power gila. Macam aku pakai ni, aku tak pakai microphone tu kan. So aku pakai microphone external. So aku just cocok saja dekat media mode yang aku pakai sekarang ni lah. Tapi kalau kau nak dengar mikrofon dia macam mana, kan? Nanti aku tukar view dia dah. Okay, alright. So yang kau dengar sekarang ni, aku menggunakan mikrofon daripada media mode. Natang ni lah aku dah pakai dekat GoPro aku ni. Macam mana yang kau dengar? Jelas tak jelas suara dia compare dengan yang tadi? Yang tadi tu aku pakai external mikrofon, yang ni aku pakai mikrofon daripada media mode ini sendiri. So mikrofon dalam media mode ini dikatakan telah dinaik taraf, yang paling power lah orang kata kan. Dia ada shotgun mic, so maknanya lagi sharp dia boleh tangkap suara aku daripada depan. Dan juga kita boleh buat pilihan sebenarnya dalam display yang ada dekat kita punya GoPro ni. Kita boleh select sama ada kita boleh guna mikrofon di hadapan, mikrofon di belakang ataupun stereo, kedua-duanya. Macam sekarang ni adalah kita gunakan suara daripada mikrofon di hadapan media mode. Sekarang kita tengok kita gunakan suara menggunakan belakang, tapi aku akan ambil di depan lah. Jom kita dengar macam mana suara menggunakan mikrofon di sebelah belakang. Okey, yang ni adalah video menggunakan suara yang aku select dari media mode menggunakan mikrofon sebelah belakang. Jelas tak jelas? Kalau jelas, okey lah. Ada beza tak dengan yang tadi? Betul tak? Nanti aku tukar balik menggunakan mikrofon sebelah depan. Okey, sekarang ni balik semula ke mikrofon sebelah depan. Ada beza ke tak ada beza? Ada beza? Korang boleh nilaikan macam mana keberkesanan media mode ini. Okey, ada satu lagi option kita boleh guna. Stereo.
Clio ni mungkin kedua-dua depan belakang boleh gunalah. Okey, kita tukar ke stereo mode. Okey, sekarang ni aku gunakan mode stereo. Masa kita buat outdoor tu kan ada angin kan. So untuk pastikan suara kita dirakam dalam bentuk stereo, so kita kena pilih stereo. Macam aku sekarang ni dalam bilik tak ada angin, cuma angin kipas je. So aku try untuk pilih mode stereo. So korang nilaikan sendiri suara aku macam mana, jelas tak jelas. Pada aku, so far aku pakai memang mic dia jelas gila. Yang depan, yang belakang, yang dalam stereo pun okey. Yang ni adalah dalam bentuk stereo. Yang sekarang ni aku pakai external microphone lah. So aku tak perlukan mic adapter, sebab mic adapter dah built in dalam aku punya media mode. Alright, so media mode boleh didapatkan di mana-mana outlet GoPro. Korang beli media mode, korang akan puas hati. Sebab dengan ada media mode, dia ada slot untuk light mode dan slot untuk display mode yang akan keluar mungkin dalam bulan 12-11 nantilah. Sekarang ni yang keluar baru ada media mode dan juga light mode. Alright, so itu saja yang aku boleh ceritakan tentang kelebihan media mode. Media mode tidak perlukan bateri, ia tidak ada power supply mana-mana. Korang slot in saja korang punya GoPro Hero 8 dan korang boleh plug and play. Media mode memfokuskan kepada vlogging sahaja. Nama pun media mode kan, lebih kepada media, suara, audio. Ha, itu yang difokuskan. Dan juga lebih kepada apa? Untuk vlogging. Ha, korang dengar ada media mode, dia ringkas dan lebih smart. Alright, aku dah pakai lebih kurang dalam tak sampai 10 bulan lagi dan aku cukup puas hati sebab aku tak perlu nak bercakap terlalu kuat. Relax saja, suara aku dah tertangkap dalam aku punya GoPro Hero 8. Alright, terima kasih sekali lagi kerana menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Kamen Rider VF3. Jumpa lagi dalam video terkait. Bye bye. Assalamualaikum.